Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada saat ini, tepatnya siang hari ini, saya akan mensifon lubukan 3 minggu. Kita sifon semuanya. Kalau ada yang tanya, bang, menggunakan apa? Ini hanya menggunakan selang. Banyak kok di toko-toko marketplace. Jadi semua kotorannya kita sifon agar tidak membuat amoniak semakin berkembang, yang membuat burayak dalam bahaya. Ah, tuh kotorannya sangat-sangat banyak. Dan umur 3 minggu up ini, 3 minggu lebih sih, ini sudah sebesar-besar ini semua. Kalau ada yang tanya, bang, dikasih apa? Kok bisa besar banget? Sudah saya share dengan menggunakan Polaret. Jadi pada umur 3 hari, seperti biasanya kita angkat dan kita pisahkan dari jantannya. Kalau jantannya memang itu bagus dalam merawat anak-anaknya, tidak makan, maka kita tetap disatukan oleh anak-anaknya. Tapi kalau makan, ya udah langsung kita pisahkan 3 hari. Setelah itu kita beri makan Artemia. Kalau ada yang tanya, bang, sampai kapan dikasih makan Artemia? Sampai 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kita kasih Polaret. Tapi caranya itu pemberian Polaretnya, jadi pagi dikasih Polaret sedikit aja tuh, apakah dimakan atau enggak gitu. Setelah itu jika sorenya tidak dimakan, maka dilap, lalu sorenya dikasih Artemia gitu. Kalau saya sampai 3 hari, setelah hari ketiganya itu langsung dimakan si Polaretnya. Nah, setelah dia memakan Polaret, udah langsung dijor full Polaret saja gitu. Kalau udah full Polaret, dia akan lahap terus. Nah, ingat pemberian Polaret, jangan karena lihat ikannya sangat lahap dikasih banyak gitu, jangan. Kalau bisa secukupnya saja gitu, lebih baik kurang daripada berlebihan gitu. Takut apa nanti ketika tidak dimakan, nanti makan akan menjadi amoniak. Dimakan aja membuat amoniak juga, karena kotorannya ya seperti ini gitu. Jadi kita harus rajin gitu, karena kita kejar size ya. Jadi kita kejar jor terus Polaretnya gitu. Kalau tanya, bang, dikurasnya umur berapa bulan? Nanti akan dikuras umur 1 bulan. Satu bulan baru kita kuras semuanya, kita bersihkan seperti lubukan yang di sini. Ini udah 1 bulan up, kita kuras nanti. Apa sudah tayang kan videonya dikuras pada lubukan ini? Gitu teman-teman. Kalau ada yang ditanya bisa di komen, nanti akan saya jawab satu per satu. Tapi sesuai kapasitas ilmu saya ya teman-teman ya, atau pengalaman dari saya. Gitu. Oke, sepertinya semua kotorannya sudah cukup. Ya, tadi hitam banget ini, teman-teman. Nih, seperti ini. Ini kotorannya semuanya. Gitu. Oke, kalau gitu kita matikan dulu alirannya. Sini kita akan membuat induknya, induk dari air ini supaya tetap baru. Kita beri garam
secukupnya saja garamnya. Kita beri aprilapin. Daun ketapang. Nah, setelahnya full air ya, karena kan tadi kan sudah dikasih ini. Ya cukup segini aja. Nah, sudah mulai bergerak semua burayaknya karena senang. Oke, kalau begitu begini saja video dari saya teman-teman. Jika bermanfaat mohon di share, jangan lupa di subscribe, like, dan jangan lupa komen. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya jawab sesuai dengan kapasitas ilmu dan pengalaman saya. Oke, kalau gitu teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skipper Indonesia, salam cepang Indonesia. Dadah.